izin melaporkan sedulur-sedulur semua wilayah Kebayanan 3 Desa Patian meliputi Kampung Gebung Ngepung Makam Dukoh Manisrejo pagi hari ini, hari Kamis tanggal 2 Maret, jam 6:30. Suasana banjir di wilayah kami Kebayanan 3 Ngepung Desa Patian semakin membesar, semakin ugal-ugalan. Akses jalan keluar masuk ke dan keluar dari Ngepung Gebung Dukoh Manisrejo tidak bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Pagi hari ini evakuasi anak-anak sekolah yang mau berangkat karena tidak pakai perahu. Pagi hari ini semua akses jalan sudah tidak bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Areal persawahan di wilayah Gebung Ngepung Dukoh Manisrejo semuanya tergenang air karena air meluap sangat cepat. Dari tadi malam sampai pagi ini air bertambah terus. Sekian informasi dari kami. Terima kasih. Kondisi dalam rumah Om airnya segini. Ini mau antar Vino sekolah dulu sampai di jalan raya sana. Kayak lautan Om. Tuh tenggelam semua. Air masih nambah nih. Ini saya ambil gambar dari sebelah barat pom bensin Taraman. Ini air masih naik terus. Ini kayak lautan. Ini dari sebelah barat pom bensin Taraman Sidoarjo. Nih. Tuh kayak daerah tenggak tuh. Daerah tenggak airnya sudah hampir merata. Saya ambil gambar dari sebelah barat itu. Air daerah tenggak Lombok airnya itu tenggak. Loh, ini aku di jembatan Brambang Sari. Ini kok kidul loh. Kidul jembatan dari arah Patian ini sudah kayak gini. Sepeda motor sudah rada lumayan jero. Itu sing Karanganom. Karanganom ngalor ini sudah jeru. Jeru kalau. Nah, ini sing lor jembatan Kidul Karanganom sudah jeru. Ini air sudah penuh sampai sana. Jeru banget iki. Wah, itu kayak lautan tanah, karena kayak lautan. Ini kuburan Karanganom Brambang Sari sudah terendam semua. Luar biasa. Ini airnya sampai sana. Ini saya dari jembatan Brambang Sari sebelah selatan Desa Ngemplak Karanganom lu sampai sana. Nyawa sudah sana, jauh banget. Nyawa.
Cepet no kok. Capek Mbak Indah.